Hai, what's up guys, kembali lagi bersama saya Batch Food. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat kursi dengan berbahan dasar kayu pinus. Hari ini adalah hari terakhir mereka prakerin di Batch Food. Jadi saya akan membimbing mereka membuat kursi yang nantinya hasil pengerjaan mereka akan dibawa pulang sebagai kenang-kenangan juga dari Batch Food gitu. Oke, untuk langkah pertama, setelah bahan kayunya dipotong menggunakan table saw, lanjut ke mesin planer untuk meratakan dan mendetailkan setiap ukuran agar ketebalan kayunya sama dari satu dengan yang lainnya. Ngomong-ngomong, ini adalah anak-anak dari SMK 14 Bandung ya, yang jurusan sekolahnya di bidang perkayuan, dan mereka telah PKL di Batch Food selama 6 bulan. Dan setelah bahan atau partnya beres semua, sekarang waktunya untuk perakitan. Seru banget dah mereka ada di sini, karena mengingatkan saya pada zaman sekolah dulu. Ada yang rajin, ada yang leha-leha, ada juga yang mabal terus. Gak masuk kerja, padahal dari rumahnya berangkat. Dasar anak pintar, tapi dimaklumilah karena mereka masih dalam proses tahap belajar. Nih, anak yang satu ini nih, si paling rajin dan pintar alias tukang bolos. Padahal dari rumahnya berangkat, ke workshopnya gak nyampe-nyampe. Jadi yang lain pekerjaannya udah beres, tapi untuk anak yang satu ini masih merakit. Karena dia sering gak masuk, jadi dia ketinggalan untuk pengetahuan proses perakitannya. Maka dari itu saya mendampinginya dalam proses perakitannya, karena dia agak kesulitan dalam proses perakitan kursi tersebut. Semangat terus lur buat perakitannya. Oke, setelah beres tahap perakitannya, lanjut untuk pemotongan kaki mejanya. Pemotongan agar dibuat sedikit miring ya, agar tidak goyang pada saat diduduki nanti. Setelah itu, lanjut untuk proses pendempulan pada bagian-bagian sambungan ataupun lubang bekas paku. Untuk pendempulan, kita menggunakan wood filler dari merek dagang bio yang variannya warna ramin, agar warnanya mirip-mirip sama kayu pinus yang sedang dikerjakan. Setelah dempulnya mengering, lanjut untuk proses pengamplasan. Untuk pengamplasan, pertama kita gunakan mesin amplas dengan grit 240. Setelah itu, lanjut pengamplasan manual dengan kertas amplas yang lebih halus, yaitu dengan grit 400, agar bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh mesin bisa terjangkau jika menggunakan tangan. Setelah kehalusan sesuai dengan yang diinginkan, lanjut untuk proses finishing. Lapisan pertama kita menggunakan sanding sealer atau warna dasar untuk menutupi pori-pori kayu. Karena mereka sudah punya dasar di bidang perkayuan, jadi saya pun cukup mudah untuk mengarahkan mereka dalam proses penggunaan mesin ataupun pengecatan. Setelah warna dasar atau sanding sealer mengering, lanjut pengamplasan kembali dengan amplas yang lebih halus, yaitu amplas 600-1000. Setelah warna dasar, pengamplasan lebih baik manual saja ya. Tidak perlu menggunakan mesin, karena jika menggunakan mesin, takutnya cat dasar yang sudah menempel pada kayu ikut habis teramplas juga. Setelah kehalusan sesuai dengan yang diinginkan, lanjut untuk proses selanjutnya, yaitu clear atau varnish, agar si serat kayunya tetap terlihat dan bisa lebih glowing-glowing gitulah. Terima kasih Besut, tetap berkreasi, baju generasi tanpa patah. Dan inilah hasilnya. Thanks guys yang sudah menonton. Saya Batch Food undur pamit. Tetaplah berkreasi dan berimajinasilah tanpa batas. Bye.